sampai di air terjun Ringin Jengkot. Memang ya, kalau kita mau ke sini harus siap fisik dan mental yang luar biasa, karena medan yang harus kita tempuh itu luar biasa, cukup sulit. Dan kalau kalian pecinta berpetualang, mungkin ini cukup banget buat kalian. Dan itu yang disebut dengan air terjun Ringin Jengkot. Pas banget ini waktu hujan, wow. Dan dan setelah kita naik turun kurang lebih 1 jam, tara! Akhirnya air terjun Ringin Jengkot ada di depan mata. Lega banget dan senang banget rasanya. Ayo kita mendekat dan menikmati air terjun yang kesannya tersembunyi ini. Yeah, kalau dilihat-lihat si Ringin Jengkot ini gak begitu tinggi ya, tapi curahan airnya sangat melimpah. Ngomong yuk. Sangat cukup tinggi. Si debit air dari air terjun ini semakin banyak ya. Soalnya tadi sempat hujan dan sekilas kita sampai basah kayak gini. Dan kata penduduk sekitar, spesial adalah biasanya kalau habis hujan warna air terjun ataupun sungai pasti berubah kecoklatan. Tapi nggak berlaku di sini. Meskipun sempat turun hujan, airnya tetap jernih loh. Jadi nggak menghambat Niken dan Warren buat main air di sini. Lelahnya perjalanan tadi sekarang tergantikan dengan eksotisnya pemandangan, sejuknya udara pegunungan, dan tentunya segarnya air terjun Ringin Jengkot. Kayaknya Niken sama Moren sudah cukup puas nih menikmati si air terjun Ringin Jengkot. Kalau selama sini kalau boleh saran nih, kalau kalian memang niat buat ke air terjun ini, mending kalian datangnya pagi, karena kalau siang sampai sore potensi hujan. Hujannya. Ya sekarang nih hujannya turun lagi, jadi mending kita langsung balik aja kali ya. Sampai jumpa lagi ya.